Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadinil habibil mahbub syafil ilal wa mufarrijil kurub wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, hadratal habaib al-kurama khasah hadratal habib Abdurrahman bin Hashim Barba wa hadratal habaib al-afadil yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, yang kami muliakan Ustaz Al-Habib Taufik bin Muhammad Barokah, Kiai Haji Abdul Qadir wa Agus Rafi'ul Hamid bin Romoye Abdul Rahim ingkang kawula mulyakaken, Sohibul Ma'had Kiai Haji Jufri Baitowi dan seluruh keluarga besar Pondok Pesantren As-Salam, seluruh keluarga besar Riyadul Jannah ingkang kau tansah kawula mulyakaken, Bapak Kepala Desa dan seluruh perangkat panitia seluruhnya yang kami hormati. Kula kali panjenengan kita semuanya mudah-mudahan dicatat termasuk minal muhibbi, orang-orang yang cinta sholawat, cinta Rasulullah. Amin. Orang yang cinta Rasulullah adalah jaminannya insya Allah mutaba'ah dengan Rasulullah, pasti kita min ahlil jannah. Allahumma amin. Salah satu ciri-cirinya ahlul jannah, kanu olilan minan layli mayah jamu. Salah satu cirinya ahli swarga niku nggih kados panjenengan sami, Allahumma amin, turu bengine gak patek akeh, monte dung malam tak patek abih. Nuwun sewu habaib, niki medhunten sedanten mayoritas nek nek keteretan cibi nek. Bapak ibu yang kami muliakan, salah satu ciri dari ahlul jannah itu kalau malam tidak begitu lama tidurnya. Kados panjenengan, seperti panjenengan jam 12 mungkin baru selesai, baru pulang di rumah bisa jam 1, jam 2. Gino mboten? Sebelum subuh jenengan sudah bangun. Gino mboten? Wabil asharihu yastaghfirun. Allahumma amin. Muka-muka jenengan sak durunge subuh podo tangi, podo tahajud, kita sama-sama istighfar kepada Allah Ta'ala. Setelah itu zikir, walau sebentar, yang penting dawam, yang penting istiqomah. Wa in qalla, tetapi rutin istiqomah, itulah termasuk ahabbul a'mal ilallah. Ibadah niku mboten perlu suwe-suwe, kecuali riyadul jannah, mahabbahnya Kanjeng Nabi. Lek jenengan nambah wiritan malih gak usah suwe-suwe, sing penting istiqomah. Sing penting istiqomah. Untuk keapian gak istiqomah. Jadi Imam Ghazali, la khaira fi khairin la yadum, bal syarrun la yadum khairun min khairin la yadum. Barang api, kelakuan api, lek gak istiqomah niku gak api. Barang elek,
tapi leren niku sik luwih apik tenimbange barang apik gak mboten istiqomah. Tahu tombok togel leren tapi krono melok riyadul itu lebih bagus daripada sholat duha lek tepak duwe utang akeh wayahe nyahur. Bapak ibu ingkang kula mulyakaken, mulane monggo kula kalih panjenengan kudu yakin melok riyadul jannah niki nggarakno menghalau azab teko Allah taala, nolak azabe Allah taala. Wa maka Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Muhammad, dah mungkin Allah taala akan memberikan siksaan kepada kamu, akan menimpakan azab kepada kaum di mana kamu berada, kepada kaum di mana namamu disebut-sebut oleh kaum tersebut, termasuk oleh Riyadul Jannah Malang Raya. Insya Allah selamat barokahnya Riyadul Jannah. Ini bulan Rajab, bulan Rajab itu Syahrul Zara'i, bulan Rajab itu bulan menanam. Kiai Abdul Rahim sudah menanam bersama Habib Abdul Rahman, Kiai Qadir, sekarang dilanjutkan oleh Gus Rafiul Hamid. Kiai Abdul Rahim mulai awal bersama Habaib nanam apa? Nanam Riyadul Jannah supaya masyarakat Malang Raya ini mahabbah kepada Rasulullah melalui lantunan solawat-solawat Allahumma. Amin. Mari tanaman Kiai Abdul Rahim bersama Habaib kita terus kita rawat, kita sirami, kemudian yang kering-kering kita sirami terus. Ini dalam rangka untuk menyelamatkan bangsa Indonesia. Pak Jokowi, Pak JK tidak bisa akan menghalang-halangi adab yang bisa insya Allah saya yakin selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Riyadul Jannah mengajak mahabbah kepada Rasulullah. Dengan mahabbah kepada Rasulullah akan tumbuh mutaba'ah ittiba' kepada Rasulullah. Kula kali panjenengan niki Kiai Jufri Bedowi ngrumati pondok bangunane 3 lantai kabeh. Alhamdulillah. Ngopeni pondok niki min ahamil wajibat, min ahamil muhimmat al wajibah. Ngopeni pondok, ngopeni santri niki adalah termasuk orang-orang yang memang pejuang luar biasa, termasuk yang mengajak mahabbah kepada Rasulullah. Alhamdulillah. Sing ten pondok nih lho Pak, santri-santri niku nuwun sewu. Ono arek mondok tapi bapake wis angkat tangan. Karena apa? Karena sudah tidak kuat untuk mengawasi, mendidik, membimbing, baru dikirim ke pondok pesantren. Bahkan kadang-kadang ada orang mondokkan anak dibuat ancaman. Lepon lek tambeng-tambeng lek tak pondok no. Gak enak mari. Jadi pondok pesantren itu reparasi. Bengkel. Dek ini ada radio api juga yang reparasi. Lek sing krek-krek-krek unine gak enak baru gawane. Lho, nek pondok niku akeh sing ngoten niku. Sing ngerer ngoten niku. Nun sewu para rawuh. Maka dari itu momentum Rajabiyah di mana Allah taala mewajibkan salat 5 waktu kepada kita. Wa aqimis shalah innas shalata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Wala dzikrullahi akbar innallaha ya'lamu ma tasna'un. Salat itu nomor 1. Pada saat Rasulullah Isra Mi'raj, Rasulullah menghadap ila hadratil hayyil qayyum, Rasulullah sebetulnya tidak mau turun. Karena apa? Karena merasakan nikmat luar biasa. Rasulullah lupa segalanya hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah tidak mau turun. Muhammad kamu turun.
Ya Allah, kalau saya turun, kapan aku bisa menikmati perasaan seperti yang sekarang saya rasakan? Muhammad, kamu sekarang sudah membawa perintah sholat. Pada saat kamu sholat, kamu akan menemukan perasaan yang kamu rasakan seperti yang sekarang ini. Baru Rasulullah turun. Mulane kula kali panjenengan lek sholat, lek khusyuk, masya Allah, wis kaile ngopo-opo, bojo wis ngatang-ngatang lali. Nggih lho mboten. Nggih. Aja guyu, sing guyu niki biasa eling sembarang. Kawit Allahu Akbar. Waduh. Kunci ana ndik. Pawon. Boleh golek kunci wis rong dino. Dadak salat eling kuncine ana ndik pawon. Eling sembarang. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ju'ilat qurratu 'aini fi shalah. Aku iku lek sholat, masya Allah, aku gak eling apa-apa. Meripatku anteng, tumaknina, seneng aku ibadahnya Allah Ta'ala. Karena aku memang komunikasi, aku memang ketok, aku memang wajhtu wajhiya lilladzi fatharas samawati wal ardh. Monggo kula kali panjenengan jamaah Riyadhul Jannah bareng-bareng berusaha maksimal kula njenengan niku melok berjamaah lek ana gak khusyuke insyaallah diterima karo Gusti. Salat ijenan ndak pantes anggota jamaah Riyadhul Jannah apa meneh gak salat. Oh, tapi kula kan mahabbah dengan Kanjeng Nabi. Ya mahabbah, muga-muga diaku dadi umate Kanjeng Nabi. Tapi sing seneng jamaah. Salatul jamaah tazidu alal salatil fardi bi 27 derajat. Tazidu duduk 27 derajat, lebih 27 derajat. Niki ana cerita para ono uang niku ahli jamaah sholat wis gak tahu telat mboten nate dilalah kok ono dayo sing memang kudu dihormati dhek lali jamaah krana hormat dayo nyuwun sen bae dayo calon besan bae piambake akhire napa wis selesai hormat dayo kating sholat isya kabeh kanca wis mari padha jamaah. Wene rono-rono gak ana bareng. Akhire piyambake niku eling dawuhe Kanjeng Nabi salat jamaah niku lebih 27 derajat selisihnya dengan salat sendi. Akhire piyambake salat ping 27, salat isya ping 27. Karena memang tiyang niki wau gak tahu telat jamaah. Nggih padha karo sing biasa gak jamaah. Masya Allah, sholat ping 27. Aku kepingin gak telat kok jamaah. Aku saiki tok gak jamaah, tapi aku sholat 27, aku nambeli sing dalu tilem ngipi. Perasaan ini ku dalam ngipi ini ku melok berjak nopo lomba pacuan kuda. Melok lomba pacuan kuda. Wake peserta. Peserta yang kata mulai duk. Sing mang ketinggalan jamaah ana dhewe. Jenenge jarang ditebulek sing weter. Kalah terus. Ana sing noles iki. Moncaan noreng medhure, bedhe sing ngabes kebude. Ana sing delok mumuri. Kamu tidak mungkin kamu bisa mengejar yang di depan. Sekalipun kamu sudah sholat 27 kali sholat isaknya, kamu tidak mungkin. Karena memang sholat berjamaah bukan 27 derajat, tapi lebih dari 27 derajat. Monggo kula kali panjenengan lek ketinggalan jamaah ndak ono kanca, ayo sholat ping 27 isake. Ya napa kira-kira kula kali panjenengan sanggup ben. Kula kali panjenengan monggo bareng-bareng wis jamaah insyaallah dijamin keterima. Lek gak keterima gak ana sing khusyuk, malaikat sing melok jamaah niku iku sing galakno keterima.
Mulane ana rahasiae, iyyaka na'budu, hanya kepada Engkau ya Allah kami menyembah. Na'budu mutakallim ma'al ghaib. Boten iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, boten wa iyyaka astain, boten. Mulane kula kali panjenengan lek padha-padha jamaah insyaallah malaikat sing ngreksa kula kali panjenengan malaikat al-hafadzah kiraman katibina ya'lamuna ma taf'alun niku insyaallah sing nyebabaken salat kula panjenengan bakal diterima, doa kula panjenengan bakal kaya ngeten iki para rawuh. Puluhan ewu sing saged rawuh masyaallah. Kula yakin hajat panjenengan bakal diterima karo Allah taala. Allahumma amin. Para rawuh sedaya kang kawula mulyakaken. Kaping kalih para rawuh. Waswase bangsa Indonesia sak mangke niki pada tiga hal. Pertama, sekarang sampai ke desa-desa pun tidak hanya di kota-kota, sekarang narkoba sudah mengalir begitu derasnya. Mungkin nomor itu. Nomor loro, pergaulan bebas. Kita lihat di media elektronik, anak-anak yang kemarin begitu lulusan SLTA, semprot-semprotan dan lain sebagainya, termasuk pesta miras. Na'udzubillah min syarri dzalik. Kiai Jufri Baidowi dan teman-teman yang ada di sini juga pasti akan menahan dan memberikan pendidikan. Di situ termasuk pesta mirasnya, bahkan bukan sekedar miras tapi narkobanya. Kalau sudah narkoba, na'udzubillah pesta seksnya. Nun sewu para rawuh, mari kita bersama-sama. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Janganlah kita sendiri yang selamat, tetapi keluarga kita harus selamat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau mau berangkat sholat berjamaah subuh itu, Rasulullah melewati tempatnya Sayyidina Ali, Siti Fatimah, siapapun yang ada di situ keluarganya. Rasulullah sambil mengatakan salah, salah, salah. Ahlu Rasulillah salah, salah, salah. Kanjeng Nabi, ku anfusakum wa ahlikum naro. Mari kita bersama-sama. Jangan hanya kita yang bisa sholat berjamaah subuh, istri kita yang sholat subuh, tetapi keponakan, tetapi misanan kita, sepupu kita dan yang lain. Mari kita sholat, sholat, niru Rasulullah. Karena Rasulullah juga membangunkan bukan hanya istri, tetapi juga keluarga yang lain. Hadirin hadirat ingkang kawula mulyakaken, niki 10 menit lebih 2 menit. Kami tidak akan panjang lebar karena sekarang sudah 11:30. Yang paling penting para rawuh, monggo sesarengan. Kalau bisa anak kita harus mondok, ya maka anak kita harus mondok. Jangan sampai anak kita tidak mengerti agama. Karena Rasulullah sudah mengatakan mayyuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Kalau anak kita enggak mau belajar agama, mestinya kita harus curiga. Ya Allah, na'udzubillah, jangan-jangan anak kita nanti dikehendaki tidak baik oleh Allah. Karena Rasulullah mengatakan mayyuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Tanggung jawab kita bersama, bapak-bapak, ibu-ibu, kita punya tanggung jawab mendidik anak kita, bukan pak guru. Tetapi kalau kita sudah menyerahkan pasrah kepada kiai, pasrah kepada kiai Jufri Baidowi, maka tanggung jawab panjenengan hanyalah mendukung. Tanggung jawabnya sudah pindah kepada Sohibul Ma'had yang sudah diserah. Kalau sudah wakal tuka, kalau sudah kami pasrah, kami menyerahkan, maka itu beralih kewajibannya. Karena memang orang tua juga tidak mampu kemungkinan demikian. Sehingga orang tua wajib mendukung, tetapi yang sekarang kewajibannya itu kepada Ashabul Ma'had. Makanya Kiai Jufri Baidowi tadi juga mengatakan ada sistem PPTQ dan lain sebagainya. Salah satu usaha anak-anak kita tetap menjadi generasi Qur'ani yang mengerti syariat
Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allahumma amin. Yang terakhir, dengan kecanggihan teknologi di TV-TV sekarang luar biasa. Kalau narkoba, Indonesia menjadi pangsa pasar yang sangat menjanjikan. Bisa lewat pintu 17 bandara, bisa lewat pintu ada 30 pelabuhan besar di Indonesia yang bisa dilewati untuk dengan narkobanya. Dan sekarang pengguna narkoba sudah 4,2 juta padahal yang bisa direhabilitasi hanya 33 juta. Penggunanya sudah 4,2 juta. Setiap hari kalau di TV Trans 9 April yang lalu saya waktu itu kebetulan melihat 50 orang meninggal gara-gara narkoba di Indonesia. Setiap hari 50 yang meninggal. Insya Allah kalau jamaah Riyadul Jannah, insya Allah dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk keluarga kita, Allahumma pergaulan bebas. Seakan-akan pacaran itu adalah halal. Kalau dulu kan sirsiran. Lek sirsiran itu sik rodok wedi, tapi pacaran enteng. Ini bahaya. Nauzubillah, muga-muga selamat sedoyo jamaah. Banyak sekarang bahkan tetangga kita, bahkan kadang-kadang masih ada keluarga kita hamil di luar nikah, di situ kemudian dibawa oleh laki-laki gara-gara Facebookan dan lain sebagainya, diterlantarkan ngandung sebelum nikah. Naudzubillah, naudzubillah min syarri. Ini gara-gara pergaulan bebas. Oleh karenanya sebetulnya Rasulullah melarang sebetulnya anak-anak kita harus pakai jilbab, berukut, nutup aurat. Tapi sekarang kenyataannya anak-anak kita pun, tetangga kita juga di situ sudah buka aurat, sudah tidak malu lagi, apalagi yang di televisi. Indonesia sudah lebih bejat kasful auratnya daripada orang-orang barat. Jangan mengatakan kita orang timuran, padahal dia orang timuran, dia sudah membuka auratnya luar biasa di televisi. Mereka sebetulnya bukan orang timuran. Mereka sebetulnya pantas itu ada di hidup, ada di Eropa. Tidak pantas ada di Malang Raya. Gitu betul. Tapi berhubung Malang Raya bukan hanya milik kita, tapi Malang Raya adalah milik masyarakat Indonesia. Mari kita doakan mudah-mudahan Allahumma dihim fa innahum qaumun la ya'lamun, fa innahum qaumun la ya'lamun, mudah-mudahan mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian kurang lebihnya, mohon maaf. Obat yang paling mujarab adalah membaca selawat kepada Rasulullah, mengikuti Riyadul Jannah secara istiqomah adalah ini sebagai pelindung. Insya Allah Allah akan menyelamatkan Malang Raya dan Jawa Timur, mudah-mudahan Indonesia barokah Riyadul Jannah. Kurang lebihnya mohon maaf, dan mohon maaf kepada Kiai Jufri Baidowi Sofibul